Ciamis AKBP Bismo Teguh Prakoso bersama dengan Sekda Kabupaten Ciamis Dedi dan Dim 0613 Ciamis Letkol Tri Arto Subagio, Ketua MUI Kabupaten Ciamis Ahmad Hidayat Syirat, Ketua DMI Kabupaten Ciamis Wawan, Kajari Kabupaten Ciamis yang diwakili Kasipidum Jaksa Rian, Ketua FKUB Kabupaten Ciamis Dede, Kemenak Kabupaten Ciamis Wahyu, Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Ketua KPU Ciamis dan Ketua Bawaslu melaksanakan kegiatan pemasangan spanduk tentang himbauan pemilu 2019 yang aman, damai, dan kondusif di Pendopo Kabupaten Ciamis. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tema Perkat Kerukunan Umat Beragama pada Pemilu 2019, kami para pemuka agama dan umaro menolak tempat ibadah digunakan untuk kepentingan kampanye, isu hoax, SARA, dan radikalisme. Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut dapat memperlancar berlangsungnya Pemilu 2019 yang aman, damai, sejuk, dan kondusif di wilayah hukum Polres Ciamis. Dari Ciamis, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.